Berikut adalah panduan untuk menggunakan sistem LMS dalam KKN Covid 2021 ini. Pertama-tama masuklah ke dalam LMS warmadewa.ac.id kemudian kita klik login di pojok kanan atas. Masukkanlah username dan password yang Anda miliki, kemudian klik login. Setelah masuk carilah mata kuliah bernama Kuliah Kerja Nyata KKN PPM Pandemi Covid 19 yang berisi gambar seperti ini yang berisi buku panduan KKN PPM Pandemi Covid 19 tahun 2021. Bila tidak terdapat pada recently access course mata kuliah ini atau course ini akan ada pada course overview pada bagian ini di panel dashboard saya ada pada bagian ini jadi dipilihlah bisa diklik gambar buku panduan atau klik KKN PPM pandemi COVID ini setelah gambar ini muncul Anda akan berada dan masuk di dalam course KKN PPM pandemi COVID 2021 yang di dalamnya berisi daftar hadir, buku panduan, daftar hadir mahasiswa ya, buku panduan, kemudian izin rekomendasi penelitian serta berisi kuliah-kuliah yang diberikan oleh narasumber yang tentunya ini masih belum bisa diakses karena disesuaikan dengan jadwal dari KKN. Kemudian ada juga kuesioner dan di bawah ini akan ada bagian tugas mahasiswa. Di sini sudah ada instruksi untuk mempersilahkan Anda masuk ke dalam forum sesuai dengan nama kelompok Anda. Jadi di sini sudah ada kelompok 1, 2, dan seterusnya. Sampai yang terakhir itu adalah kelompok 86. Jadi masuklah ke dalam kelompok yang sesuai dengan kelompok Anda. Di sini saya mencontohkan kita masuk ke dalam contoh kelompok. Setelah Anda masuk ke dalam kelompok Anda nanti, di sana akan ada mahasiswa Anda yang sudah membuat beberapa topik diskusi sesuai dengan topik yang harus didiskusikan kepada dosen, yaitu laporan individu, laporan kelompok, laporan minggu pertama, kedua, dan ketiga. Anda bisa melakukan. Melihat ya, Anda bisa melihat dari masing-masing laporan ini dengan memilih setiap laporan yang ingin Anda lihat. Misalnya, kita lihat laporan individu. Nah, di sini sudah ada mahasiswa atas nama Putu Angga Ferian dengan NIM sebagai berikut. Yang sudah masukkan contoh ya, ini hanya sebagai contoh ya. Jadi sudah masuk di sini laporan individu. Untuk melihatnya cukup kita klik pada bagian laporan ini. Setelah selesai terdownload di bagian bawah sini, file akan bisa kita buka dan kita bisa melihat laporan yang sudah dibuat oleh mahasiswa. Pola yang sama dapat Anda lakukan pada bagian-bagian laporan yang lain, baik itu laporan kelompok atau juga pada laporan setiap minggunya. Kemudian, di dalam forum ini, di dalam forum kelompok Anda, dosen diharuskan untuk membuat atau memasukkan link ujian yang berupa link Zoom, ya. Jadi, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: pertama, silahkan klik 'Add a New Discussion Topic', kemudian berikanlah subjeknya. Sebagai link ujian, kemudian pada message Anda tinggal memasukkan link yang sudah Anda copy sebelumnya. Contoh seperti ini, link zoom yang sudah saya masukkan. Kemudian, Anda boleh memberikan pesan di sini. Misalnya saya buat di sini, saya menyapa mahasiswa, kemudian mempersilahkan mereka masuk ke dalam link di atas sesuai dengan waktu yang tersedia. Kemudian Anda bisa memblok bagian link ini dan memilih pada bagian hyperlink yang sebelah sini ya. Untuk memasukkan kembali link yang sudah Anda copy sebelumnya sehingga link ini akan berwarna orange seperti ini. Fungsi seperti ini agar mahasiswa dapat masuk langsung ketika mereka memencet atau klik link ini tanpa perlu mengkopinya dan memasukkan ke dalam browser. Bila telah selesai, kliklah post to forum. Maka Forum sudah Anda isi dengan link ujian yang berisi nama Anda sebagai dosen yang mengisi atau menguji atau melakukan ujian ya pada mahasiswa di dalam kelompok Anda. Jadi nanti langkah-langkahnya mahasiswa akan masuk ke dalam link ujian ini sesuai dengan kelompok Anda. Kemudian mereka akan memilih atau klik pada link ini. Maka dari itu akan otomatis membuka membuka aplikasi Zoom seperti ini dan mereka akan join meeting. Ya, baik. Itu tadi semua adalah panduan mulai dari masuk ke dalam LMS Warma Dewa, masuk ke dalam course atau mata kuliah KKN yang ada di dalam LMS, kemudian melihat isi dari Mata kuliah ini mulai dari daftar hadir, buku panduan, izin rekomendasi, setiap topik kuliah serta kuesioner dan melihat dari forum tugas mahasiswa yang sudah ada dibuatkan di sini dari 1 sampai 80 86 ya. Kembali saya ingatkan nanti masuklah ke dalam masing-masing kelompok. Jangan sampai salah masuk. Agar Anda bisa melakukan bimbingan kepada masing-masing mahasiswa. Baik, sekian panduan yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat.